Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo bosku, kembali lagi di channel Wawan Naswa. Kali ini kita melakukan finishing ya bosku, finishing terakhir untuk CRF mono bosku. Oke bosku, spek ban depan menggunakan spek ban trabas ya bosku, dengan tromol CRF. Lampu depan menggunakan bohlam ya bosku, sesuai dengan request ownernya ya bosku, sesuai dengan permintaan, tetap terang. Untuk spek ban belakang sama tromol menggunakan ban trabas dengan tromol menggunakan CRF asli ya bosku, tromol CRF. Ini tim dari channel Wawan Naswa, tim bengkel sedang memasang dekal ya bosku, dekal sesuai permintaan, sesuai request dari owner. Ini sedang memasang dekal, bagus sekali nanti hasilnya ya bosku. Oke bosku, kondisi mesin garing ya bosku, mesin sangat terawat, garing, dan cocok buat trabas di medan lumpur. Oke bosku, ini plat E ya bosku, pajak mati. Kondisi mesin garing. Mantap bosku, spek trabas. Untuk pemasangan stang depan rapi ya bosku, sudah ada pengaman, sudah ada pengaman dan komplit. Variasinya sangat rapi bosku. Oke bosku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku, karena subscribe itu gratis. Dan bila Anda ingin pesan, bisa langsung WA di link deskripsi juga ada bosku, ada tertera WA-nya. Thank you.
Oke bosku, terima kasih sudah menonton video dari kami, dan semoga Anda semuanya, bosku-bosku semua, tambah murah rezeki, tambah sehat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku. Tekan tombol lonceng merahnya, karena ketika kami mengupload video terbaru, Anda yang pertama bisa melihat video dari kami. Oke bosku, terima kasih sekali lagi, matur nuwun telah menonton video dari kami. Oke, salam dari tim Trabasmania, terima kasih. Jangan lupa gara kata-katanya tegap. Nah kan pintar ngomong, misalnya yang ngalur. Ya. Ini ngomongnya mau pilih ini. Nah, tanya pintar ngomong. Ngomong gue ngecet kok. Iso ngomong.